Nyanyi aja udah mau nangis ini udah. Denger dia itu dia. Aduh, siap-siap siap. Oh. Tuhan, marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Action! Gera hantar dunia menangis. Lirik video. Lirik video, guys. Favorit Mami. Mami ikut-ikut. Ini part ini nih. Oh, yang dalam banget gitu maksudnya. Lewat isu tuh dong. Ya. Gen lain tar dunia menangis. Nih kita belum semua belum lihat. Special lirik video ya. Lirik video. Coming soon yang music video. 100.000 like. Tuhan, marahkah kau padaku? My favorite part. Itu. My favorite part is mine. Ini. Itu paling favorit. Kau hempaskan jari. Terus kita dikoreng kan gak ada bangkali? Studio berbeda, tempat berbeda. Apa yang selesai? Miss you. Tuhan. Kau ku abadkan. Amazing voice.
daddy's part. Gen Halilintar, that's it. Gen Halilintar dunia menangis. Sudah rilis, guys. Congrats, you guys. Gini high five there. Like-nya udah 22.000 dong, Bang. High five. High five, mami. Oke okay guys, thank you for watching. Yang mau nonton lebih jelasnya langsung aja ke channel Trinity dan lihat langsung. Klik di bawah. Oh, iya. Nah, yang mau nonton video klipnya like 100.000 kita upload di Gen Halilintar channel. Music video. Subscribe music video ya. Musik videonya. Dan ada behind the scene. Yeah. Jangan lupa RBT-nya, guys. RBT-nya di channel Gen Halilintar. Yep. Jadi langsung aja RBT-nya di-download dan sekarang dan alhamdulillah sekarang sudah trending, guys. Wow. Paling penting dari lagu itu adalah bagaimana atas apa semua yang terjadi di dunia ini kita yang paling pertama tuh koreksi ke dalam, koreksi kesalahan kita dan mengakui kesalahan kita. Setelah itu kita memohon ampun dan kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena hanya pertolongan Tuhan saja yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia. Dan sekali-kali kita jangan zalim sama orang, apalagi kalau orang itu kasih Tuhan, maka Tuhan akan bertindak pada kita gitu ya. Kayak yang abis kau bilang Emily, baik kita dizalimi daripada menzalimi. Orang yang dizalimi dia dapat debit terus, sementara yang menzalimi kredit terus, jadi defisit. Janganlah kita sampai termasuk golongan yang rugi. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beruntung. Kita tidak terpengaruh dengan segala macam isu, fitnah dan lain-lain. Amin ya Allah. Dan semoga ini yang nonton juga dapat message-nya dan dapat rasanya, jadi pengingat juga ya buat semua. Pengingat kita. Amin. Oke okay, guys. Terima kasih.